dan juga rekan dari CSO yang lainnya terkait dengan kekerasan terhadap jurnalis Jubi di Jayapura, Papua. Terkait dengan hal tersebut, Komnas HAM tentu menindaklanjutinya. Kami sebenarnya di kantor perwakilan sedang melakukan pendalaman, pemantauan terhadap kasus kekerasan terhadap jurnalis Jubi ini. Gitu. Tentu kami mendorong agar penyelesaian terkait dengan jurnalisme ini diselesaikan sesuai dengan undang-undang pers, gitu. Dengan menggunakan mekanisme hak jawab dan yang lain-lainnya. Itu yang bisa sampaikan oleh Komnas HAM. Terima kasih. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.